Halo, saya Cindy Angela dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 5B. Untuk tahap awal budidaya tanaman kakao, saya membeli 3 batang bibit kakao yang berusia 8 bulan dengan harga Rp4.000 per batangnya. Adapun perbanyakan bibit tanaman kakao yang saya beli, yaitu perbanyakan secara generatif ataupun persemaian biji. Kemudian, saya membersihkan lahan dari sampah maupun rerumputan agar tidak terjadi persaingan zat hara. Saya membuat lubang tanam di sebelah tanaman yang sudah tersedia ataupun tanaman yang menjadi tanaman penaung agar bibit kakao tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Untuk lubang tanamnya sendiri, saya membuat dengan ukuran 60x60 cm dan kedalamannya 60 cm. Lalu, saya mencampurkan 3/4 bagian tanah topsoil dan 2 sendok makan pupuk mutiara ataupun NPK. Inilah dia lubang tanam setelah topsoil dan juga pupuk NPK dicampurkan. Saya memanfaatkan gulma Weddellia trilobata sebagai tanaman penutup tanah karena gulma ini memenuhi kriteria tanaman penutup tanah, yaitu mudah diperbanyak, sistem perakaran tidak menimbulkan kompetisi dengan tanaman utama, tumbuh cepat dan banyak menghasilkan daun, toleran terhadap pemangkasan, resisten terhadap hama, penyakit, kekeringan, naungan, dan injakan. Mampu menekan pertumbuhan gulma, tidak akan berubah menjadi gulma, dan tidak mempunyai sifat-sifat yang mengganggu seperti duri dan sulur-sulur yang membelit. Jangan lupa untuk melakukan penyiraman tanaman penutup tanah 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, agar terjaga kelembapannya. Sekian dari saya dan terima kasih.